Okey, yang terjadi pada diri saya sendiri, alhamdulillah tak ada. Tak ada. Okey. Cuma ada satu hari lah, ada satu hari masa tu kami punya set di Bukit Cerakah. Ada satu hari tu ribut. Okey, satu dahan besar sudah jatuh. Ha, itu jelah yang saya dengarlah. Okey. Datin Paduka ni dia tak suka cerita kalau ada pun. Dia tak suka kecoh-kecoh supaya benda tu menjadi isu yang besar. Datin Paduka ni. Ha, itu saya suka, saya suka. Sebab benda tu nanti leceh nanti. Yalah. Ha, walaupun ada pasal kita kerja kan. Tapi bila ada setengah orang suka benda tu, dia suka bercakap-cakap kan. Benda tu akan merosakkan banyak orang pada saya kan. Kalau ada pun kena diam je patutnya. Pasal kita habiskan kerja dulu. Kan pada saya lah. Dan Datin Paduka macam tu. Kalau ada pun dia diam je. Saya sampai sekarang, saya rasa saya tak sebesar diorang. Diorang star pada saya lah. Okey, bila masuk dalam Pontianak 2, itu adalah filem yang pertama saya. Saya rasa saya bawa leading role. Dan saya dikelilingi oleh orang-orang yang handal. Baik daripada yang belakang tabir sampai yang memang on screen lah. Kan? Ada Maya Karin, ada Aidan Rina, ada Nanu Barudin, ada Datuk Roshamno. Goyang, memang goyang lah. Cuma bila bekerja dengan orang-orang yang profesional ni, kerja kita senang. Senang bukan apa, kita semua jaga diri kita je. Sebab dalam acting, ini formula saya lah. Acting cuma, dia simple je sebenarnya. Simple di mulut eh, bukan simple untuk dibuat. Okey. Acting cuma act and react. Tak ada benda lain. Okay. Tak ada benda lain. Act and react. Simple lah. Seorang act, kita react. Kita act, dia react. Jadi bila kita dikelilingi oleh orang-orang yang profesional ni, dia punya act tu dah betul, dia punya lakonan tu dah betul. Kita cuma perlu betulkan reaction kita aje. Okey, setengah yang bukan pro, kadang-kadang scene tu pun dia tak faham, dia tak tahu apa hal jadi kat scene tu. Jadi benda tu akan kita akan salah tafsir tau. Pasal acting is kau react dengan acting orang tu. Kita kena react. Jadi kalau dia act tu dah salah, kita akan react benda salah. Lepas tu memburukkan lagi. Ya, memburukkan keadaan. Ya betul. Sebab tu ada satu zaman dululah, zaman dulu dalam 90-an lah. Kebanyakan pelakon suka overshadow pelakon yang lain. Suka makan. Suka makan gunung. Pada dia nampak andal daripada orang tu. Sedangkan konsep tu salah sangat. Sebab dia tak sedar yang dia merosakkan satu scene. Bila budak tu macam katalah yang baru ni tak berapa bagus dalam acting, dan kau beria-ria nak tekan dia lagi, akhirnya kau akan nampak overacting. Itu sebenarnya. Pasal kemungkinan budak yang tak boleh berlakon tu, dia lebih nampak natural daripada kau. Faham tak? Pasal dia tak ada knowledge. Jadi dia jadi diri dia. Dia bawa pembawa silap watak bawah, di sini. Kau akan nampak kau overreact. Kau overacting. Mariam terhapus, Maria akan mati.
Joyo, bila tiba masanya bawa Maria ke Pakularis,